yang di mana sekarang lagi musim traktor ya atau cara sawah. Jadi katanya kalau musim gelap sawah ini suka banyak ular yang muncul ya. Dan kali ini saya akan coba telusuri sawah ini ya. Siapa tahu kita menemukan hewan di sekitaran sini. Sudah langsung ya. Lokasi yang akan saya jelajahi yaitu lokasi ini ya. Jadi sawah yang sudah banyak petani yang bilang kalau lagi cangkul atau lagi banyak sawah suka menemukan ular ya. Dan mungkin saya menyusulnya sebelah sana dulu ya. Cuaca lumayan panas, cuman ada ular yang keluar ya cari makan. Kita langsung cari. Barusan saya melihat ada yang gerak di sebelah sini. Ini bekas ini. Ini jatau ular atau apa? Kelihatan. Oh ternyata ular ya. Tapi nggak tahu ular apa. Dan kita coba dong. Kayaknya ini Xenocopis miskator ya, soalnya belang ini kita harus hati-hati takutnya. Tuh kelihatan nggak kepalanya, ini ukuran lumayan gede ya jumbo. Jadi ternyata benar ini adalah Xenocopis piscator atau water tiger, biasa disebut juga oleh petani ini ular sawah ya atau ular apa namanya, ular kadut. Ini adalah jenis ular air, dan ular ini masih keluarga kolobrid ya. Lihat dia mau masuk lubang, jadi kita ambil dulu sekalian. Keluarga kolobrid ya, dan punya gigi agripa atau dia tidak mempunyai bisa. Cuma kita harus hati-hati ya, karena ukuran segede ini itu giginya sangat tajam ya. Dan kemungkinan ini adalah jenis kelaminnya betina ya, soalnya dari tubuhnya juga dia besar. Kalau yang jantan itu jantan yang kecil. Ini ada Xenocopis miskator atau ular macan, ular water tiger. Ini kayaknya tadi dia sekarang mencari makan ya. Dan mungkin tadi melihat saya, jadi dia langsung masuk ke dalam air. Dan untungnya
Phenoctopus piscator ya. Ini water tiger. Ini mempunyai gigi aglipa. Dan makanan ular ini seperti kata, terus bisa juga ikan kecil. Dan dia juga memangsa tikus-tikus kecil ya. Ini ukuran jumbo ya, ukuran jumbo. Ukuran sekali. Dan mungkin yang petani bilang ular hitam itu mungkin yang ini ya. Karena katanya ukurannya segitu kaki. Mungkin ular jenis ini ya. Atau juga jenis Xenopelvis unicolor atau ular pelangi ya. Dan untuk ular air ini, ular Xenopelvis ini kebanyakan tidak mempunyai taring ya atau gigi aglipa, jadi tidak berbahaya. Apalagi kalau di sawah ini sangat membantu petani ya untuk mengurangi populasi hama di sini. Dan untuk ular ini dia lihat dia mangap. Untuk ular ini dia mirip dengan ular lanang sapi ya. Cuma kalau lanang sapi dia strip ininya gak nyampe ke ekor. Sangat menarik ya. Ini ya, emang ular ini adalah jenis ular air ya. Jadi dia itu harus berada dekat dengan air. Soalnya dia itu gampang dehidrasi ya. Ini juga untuk ciri ular Xenopelvis atau ular air ini, ukuran tubuhnya itu tidak panjang ya, ukurannya itu pendek, cenderung badannya besar ya. Dan untuk populasi ular ini dia kebanyakan di pesawahan ya, di pesawahan dan di selokan-selokan. Ular ini mau di pesawahan atau di mana aja, saya harap jangan menangkapnya atau apalagi membunuhnya ya, karena sebenarnya ular ini tidak berbahaya dan tidak juga mengganggu ya. Jadi biarkan dia hidup di habitatnya. Panjangnya sekitar 1.5 meter ya. Ini kita coba lihat jenis giginya.
giginya itu dia gigi deret ya, atau gigi sejajar. Jadi sama sekali tidak mempunyai taring. Dia tidak mempunyai taring ya. Cuma kalau kita terkena gigitan ular ini, kemungkinan robek pada bagian kulit itu sangat besar ya. Jadi lebih baik kita hati-hati. Sudah.